첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을. Hi guys, welcome back to my channel. Mona, see you. So, kepada korang mau singgah dekat channel ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan tekan butang lonceng all okay untuk dapat notification video aku yang seterusnya. Dan jangan lupa komen okay dan telah subscribe. Terima kasih banyak aku ucapkan. Okay, so hari ni sebenarnya aku nak buat review satu makanan. Bukan makanan lah, macam keropok-keropok macam tu. So, benda tu aku baru terima. So, barangnya ada kat sini. Ha. Okay, kita buka dulu. Cah. So, kita buka. Oh, dia balut padat. Okay, benda tu adalah sotong crispy bersambal tau. Ha, bersambal, okay. Oh, dia balut bagus lah. Kau nampak tak? Tapi tu. Ha, jalan tengah. Kereta tengah banyak, so aku berhenti kejap untuk makan benda lah ni. Sotong crispy awesome sambal, okay. Ha. So, ni aku beli dekat online. So, kalau korang berminat nak dapat benda ni, nanti aku akan letak description dekat bawah nanti, dia punya link. Okay, so korang boleh order kat situ. So, aku pun tak pernah cuba and aku nak cuba. Ramai kata review katanya sedap. Sebab sotong crispy ni menggunakan 100% sotong grade A dan juga kaya dengan protein dan juga dia ada sambal warisan kat dalam ni, okey. Sambal warisan tu aku tak tahu lah warisan dari segi apa, mungkin family dia ataupun nenek datuk moyang dulu mungkin tiba. Okey, so tak tinggalkan masa, mohonlah kita buka. Nak tengok macam mana sebab ramai kata sedap benda lah ni. Ha, kan dia macam crispy macam tu tapi dia sotong. 100% memang sotong. Tak ada campur bahan apa-apa tau. Ha, si macam promote pula dah aku ni sekarang. Okey. So guys, dalam dia macam ni tau. Oh, ni sambal dia. Sambal warisan tu, aku tak tahu benda ni. Kejap kita tengok dulu. Okey, macam ni. Ha. Ha, ni sotong dia. Nampak tak? Bau dia sedap lah. Dia macam memang keropok lah. Tapi dia memang sotong. Ni nampak ni. Tu guys. So tak nak tinggalkan masa. Meh lah kita makan. Dia bagi sambal je ni lah. Katanya sambal warisan tu. Ya Allah. Ish. Cabut-cabut lah ni. Dia punya sos dia. Guys nampak. Tuang je lah habis kan. Senang. Okay. Macam ni, apa ni? Sos lah. Dia macam sos lah. Sos sambal macam kopok leko tu. Eh, benda lah ni aku tak tahu. Ni apa benda? Ah, ni. Kau nampak ni. Aku tak tahu benda ni. Ya Allah, kenapa susah sangat nak buka ni? Oh, kacang. So, kacang mungkin kena tabur kat dalam ni kot. Ah, macam ni. Nampak tak? Okay, dah tabur kan. Kita mula start makan, okay? Okay, ini sotong dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba makan dengan sos dia. Not bad lah. Sedap tak? So layan lah makan. Sotong crispy. Tu
tu korang akan cecah dengan dia punya sos dia ni. Ha, nampak. So memang crispy. Memang crispy guys. Sedap. Patutlah makan selain makan benda ni. Macam tak boleh nak berhenti lah kalau makan. Macam tu kau. Siapa tak boleh berhenti nak makan. So korang dengar sikit okay. Dia punya crumb dia tu. Macam ni guys, serius, korang boleh dapatkan benda Allah ni. Dia dekat Facebook, aku jumpa dia dekat Facebook, dia ada IG juga. Nanti aku akan letak dia punya IG dia. Nampak tak? Sotong Crispy HQ. So dia punya sambal dia, sos dia rasa macam manis-manis. And kita taburkan kacang sikit kat atas tu. And layan lah, makan dengan sotong. Gila tak layan, sedap weh. Harga dia, oh lupa aku nak beritahu harga dia. Harga dia untuk satu ni, hari tu ada promo. Kata harga dia satu paket ni adalah RM45. Tapi dia bagi promo hari tu, aku dapat RM35 sekali postage. RM30 ke? Oh sorry, RM35 untuk satu paket ni, campur postage dalam RM45 lah. Okay, ni macam ni. So, review aku adalah terbaik. Macam mana korang dapatkan, nanti aku akan letakkan link dekat description. Korang boleh tengok kat situ. Dan korang boleh WhatsApp kepada agen Sotong Crispy Sambal. So, tu je lah review kali ni. Terbaik, sedap, rangup dan pastinya tidak mengecewakan. Ni review jujur pada aku tau. Aku memang suka gila sebab dia punya crispy dia tu. Pada korang yang suka dengan aku, jangan lupa terus support dan support aku. Okay, pada aku Monach. Leo, bye. Jumpa aku di next video. Pada aku Monach. Leo, bye. Mwah.